Seorang supir truk Brensis tertangkap basah melakukan transaksi narkotika dengan pembelinya. Dari tangan si supir truk ini, polisi mengamankan barang bukti berupa satu paket narkotika jenis sabu siap edar. Pak, gua ngerti mungkin lu mau nyari tambahan buat ekonomi keluarga, tapi masih banyak cara yang halal karena kasihan anak lu di rumah dikasih makanan dari yang haram. Ini dia liputan. Satu lagi pengedar narkoba yang selama ini sudah diawasi masuk perangkap bertransaksi dengan polisi yang menyamar. Tak menyia-nyiakan tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang memburunya untuk menangkap tangan beserta barang buktinya. Iya. 15 menit melaju, petugas tiba di lokasi dituju dan langsung meringkus target yang selama ini diburu. Okta Saputra Nanda tak bisa berkutik lagi. Namun saat mengetahui pembelinya ternyata polisi, pria yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk ini ditengarai sempat membuang sabu yang hendak dijualnya. Sambil terus ditanyai, pelaku digeledah, badan juga sepeda motornya. Okta berulang terus bilang, hanya tersisa satu paket sabu yang dipegang. Tentunya tak mudah dan tak sudi dikecoh oleh pelaku seperti ini. Di tengah gelap malam, di lokasi yang juga minim penerangan jalan, tim terus mencari. Jadi Pak, kok kami yang mana tadi? Transaksi sama Boga atau tidak? Wih, punya ya. Diduga pengedar ini masih simpan sabu di rumahnya. Mendalami dan mencarinya dari pinggiran Jalan Indaru, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Okta Saputra digelandang ke rumahnya. Bahkan ibunda pelaku ini mencoba menghalangi. Dia menjelaskan penangkapan ini pada keluarga, juga saksi pengurus lingkungan. Jadi kok si Boy kami menang tadi Pak di simpang transaksi. Transaksi. Baik, orang saya. Jadi kami untuk menangkap ini dalam barang. Kalian ni mak, ada barang-barang berharga mak. Bikti dia, simpan dulu, biar dulu. Yo, me. Ini apa? Itu lah, dalam beli itu lah. Itu lah. Itu lah. Itu lah. Biarlah cari dia. Apa prosedur kami ni? Prosedur kamu lah. Ya. Setelahnya tim menggeledah rumah, terus disertai jeritan keluarganya, tim kumpulkan berbagai barang bukti. Namun di rumah ini hanya didapati sejumlah barang diduga terkait bisnis haram penjualan narkoba. Kau nangis saya. Ya.
banyak orang. Iya. Itu yang punya. Tapi, angka membuat orang nggak residu. Angka membuat orang nggak. Ini apa lanjut tadi kan? Ada tadi kan? Aku di luar saya jadi tua. Itu orang yang tinggal di New York. Saya jalan aku jajan seretui. Itu orang lain. Jajan seretui wa. Ah yang di bawah saya bang jadi bang topik ini jawab. Bang kurang jangan lihat-lihat. Pelaku edarkan narkoba sehari-hari sembari mengaspal mengendarai truknya. Tim Raja Wali telah mencokoknya. Tujuan perjalanan sopir truk ini selanjutnya pun tak lain ke penjara. Tentunya belum berhenti di sini. Tim Raja Wali memburu jejaring juga bandarnya. Kita dapat informasi bahwasanya Okta inisial tersangka Okta Saputra sedang menyelesaikan pemilikan yang tertinggal tersebut. Kita lakukan pemancingan dengan pembelian tersebut. Kita lakukan transaksi di depan pinggir jalan daerah Nangusi. Kita amankan satu paket narkotika jenis sabu bersama tersangka inisial O. Kita dalam majelis terkait tapi masih belum bisa masuk nama orang tersebut dan hari ini bisa kita melakukan pemesanan dan pembelian tersebut. Masih kita kembangkan lagi dari mana tersangka inisial O ini mendapatkan barang sabu tersebut.